Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Timah yang enggan pergi. Nampaknya whisky jenama timah tidak akan didiamkan begitu saja oleh para agamawan dan warga negara yang peduli. Masing-masing tampil dengan hujah dan alasan. PAS yang menerima banyak kecaman kerana jelas terpinga-pinga dengan kewujudan timah menolak dakwaan mempunyai hubung kait dengan pengeluaran arak jenama tersebut. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan berkata tuduhan tersebut hanyalah sebagai alat untuk mencalarkan nama baik PAS. Kata Tuan Ibrahim, PAS menentang sebarang perbuatan mungkar. Soal jenama dan logo yang boleh mengelirukan, PAS konsisten meminta ia disemak kembali. Nama timah bukan nama Islam dan bukan nama manusia. Ia seumpama nama jenis logam dan lebih jelas pula apabila logo arak itu gambar seorang lelaki. Tiada lelaki nama timah. Sebenarnya ia bukanlah isu besar melainkan ia hanya tak ada modal lain hendak serang PAS. Demikian antara lain ulasan Tuan Ibrahim seperti dipetik Harakah Daily pada 19 Oktober lalu. Menurut laporan, Tuan Ibrahim berkata PAS konsisten meminta kerajaan menyemak semula penggunaan jenama serta logo minuman keras tersebut yang mengelirukan masyarakat. Katanya menentang perbuatan mungkar merupakan tanggungjawab seluruh umat Islam, bukan hanya tanggungjawab PAS sahaja. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia ialah Ahli Parlimen PBB Alexander Nantalingi sejak 10 Mac 2020. Timbalan menterinya Ahli Parlimen UMNO yang melompat ke bersatu, Datuk Rosul Wahid. Sementara itu, ketua setiausaha kementerian tersebut ialah Datuk Hasnul Zamzam Ahmad. Maknanya, orang Melayu Islam memegang jawatan penting dalam kementerian tersebut walaupun menterinya dipegang oleh bukan Muslim. Juga tidak ada masalah bagi PAS untuk bertemu mereka kerana sama-sama berada dalam Kabinet Keluarga 69, pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Justru, bagaimana PAS boleh terlepas pandang sehingga arak jenama timah ini berjaya diluluskan dan dilancarkan? Tidakkah pemimpin terfikir bahawa ini petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada parti itu seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang raja atau pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu, menteri atau penasihat yang benar dan ikhlas. Jika pemimpin itu lupa atau leka, nescaya diberikan peringatan. Jika pemimpin itu mengingati, nescaya akan diberikan pertolongan kepadanya. Sebaliknya, jika Allah menghendaki selain daripadanya, iaitu keburukan kepada pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu yang jahat. Jika pemimpin itu lupa dan lalai, nescaya tidak diberikan peringatan. Dan jika dia mengingati, nescaya tidak akan diberikan pertolongan kepadanya. Riwayat Abu Daud. Apabila PAS sendiri sudah tersingkir daripada pembuatan keputusan berhubung perkara yang haram bagi umat Islam, ia petunjuk bahawa Allah SWT tidak lagi memberi pertolongan kepada parti itu. Orang tua-tua berpesan, bagaimana ditanam, begitulah dituai. Maknanya perbuatan jahat akan mendapat balasan perbuatan jahat, sementara perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan. Mengapa sekarang tahu pula berkata menentang perbuatan mungkar merupakan tanggungjawab seluruh umat Islam, bukan hanya tanggungjawab PAS sahaja. Sedangkan ketika merampas mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu, PAS begitu takbur berkata bahawa parti itu mahu menyelamatkan Islam dan menyelamatkan Melayu. Tuailah hasil benih yang kalian tabur. Semoga pemimpin PAS bermuhasabah.